diucapkan kepada rombongan dari calon mempelai laki-laki keluarga besar Bapak Doris dan Ibu Tarina. Selamat datang di musala Nurul Ikhlas keluarga besar Bapak Jumadi dengan Ibu Sri Hartiwi. Sebelum acara serah-serahan terlebih dahulu, kami persilakan kepada Ibu Jumadi untuk mengalunkan kembang kepada calon mempelai laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasul. Kami hormati rombongan dari keluarga mempelai laki-laki, keluarga besar dari Bapak Doris dan Ibu Taria. Yang kami hormati rombongan atau keluarga besar dari Bapak Jumadi. Dan yang kami hormati para sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Dan yang berbahagia, calon mempelai Ratna Juwita dan Bapak Menteri yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah hari ini Allah menakdirkan kita untuk bertemu bersama di musala Nurul Ikhlas, dua keluarga besar Bapak Jumadi dengan keluarga besar Bapak Noris yang ingin melaksanakan niat sucinya setelah diadakan masa ta'aruf, masa tasyahur, yang kemudian hari ini hari yang dipilih oleh kedua keluarga besar ini untuk mewujudkan niat yang baiknya, niat sucinya, yaitu untuk menikahkan putra putrinya. Menyaturkan selamat datang semua rombongan dari keluarga besar Bapak Doris. Kami menyambut di musala Nurul Ikhlas supaya lebih berkah acara akad nikah ini nanti, dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita
melaksanakan atau menyaksikan acara akad nikah saudara Bambang Sumardi dan Ratna Juwita. Terlebih dahulu mari kita sama-sama ikuti acara serah-serahan untuk sambutan atau penyerahan dari calon mempelai laki-laki dipercayakan kepada Ustaz Aksin. Dengan segala hormat dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّحِمَ سَجَنَ مِنَ الرَّحْمَنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ مَسَّلَ وَصَلَى وَمَنْ قَطَرَ قَطَرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَصَدَقَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ الْكَرِيمُ فَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الشَّهِيدُ الشَّاكِرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Jumadi dan Ibu Jumadi seluruh besarnya, para ibu-ibu, para bapak RT 06 RW 05, kami atas nama keluarga besar Bapak Sam, sini namanya Sam Doris, bukan Doris saja ya, namanya Bapak Sam Doris. Atas nama keluarga besar Bapak Sam Doris mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas sambutannya dari keluarga besar Bapak Jumadi. Kami membawa rombongan dari keluarga besar Bapak Sam Doris datang ke tempat Bapak Jumadi, tiada lain ingin menyerahkan mempelai laki-laki yang bernama Bambang Sumardi. Barangkali ada kekurangan dalam diri Bapak Mas Bambang ini, monggo diperiksa. Mas kami dengan fakta yang dibawa sudah dilengkapi, bawaan-bawaan yang sudah dibawa oleh keluarga besar Bapak Sabdoris minta diterima. Kira-kira dari keluarga besar Bapak Jumadi menerima gak Pak? Menerima gak Pak? Alhamdulillah. Dan saya menghormati para bapak undangan semuanya di sini yang tidak bisa bersatu bersatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dengan kehadiran rombongan kami dari jauh hadir di tempat Bapak Jumadi. Barangkali yang ada yang kurang berkenan, kurang sopan dalam bawaannya, apapun yang kita bawa, kami menyerahkannya kepada Profesor Bapak Jumadi, mohon diterima. Dan kami sekali lagi mohon dimaafkan dalam membawa rombongan, barangkali ada tutur sapa ataupun tidak tanduk yang ada di tempat ini kurang berkenan dalam di dalam keluarga besar Bapak Jumadi, mohon dimohon maaf yang seluas-luasnya. Itu aja yang disampaikan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Aksin yang telah menyerahkan calon mempelai laki-lakinya kepada keluarga besar Bapak Jumadi. Dan mewakili Bapak Jumadi sebagai kata sambutannya akan disampaikan oleh Bapak Haji Suseta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Amma
puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pagi yang acara ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan serta bermacam-macam nikmat, terutama lima islah, lima iman, lima sehat walafiat, serta lima kesempatan. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Yang pertama, saya atas nama keluarga besar Bapak Budi Madi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Sam Joris. Yang kami hormati tokoh masyarakat terhormat yaitu Bapak yang teknik yaitu Bapak Ustaz Asyik. Hormati Bapak-bapak rombongan, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak-bapak warga RT00 yang dimuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah pada pagi hari ini. Apa yang telah dikatakan nanti oleh Bapak Ustaz Aski yang mewakili dari Bapak Sandoris. Sebetulnya Bapak Sandoris itu orang jauh tapi dekat, orang dekat tapi jauh. Karena dulu pernah dekat, sekarang jauh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kedatangan daripada bapak-bapak sekalian, bapak-bapak dari Bapak Sambalis itu keluarga, tapi atas nama keluarga Bapak Yumani, sebelumnya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian apabila dalam penerimaan kami kurang berkenan dalam hati bapak-bapak sekalian. Kami sekeluarga mohon dimaafkan, ini maaf yang seluas-luasnya. Karena kebetulan waktu nikah ini diadakan di musola, tempat kami kebetulannya di gang segi satu di belakang. Nanti setelah di sini kita ada acara utamanya di belakang. Baiklah, kepada ibu sekalian, tadi Bapak Ustaz yang mewakili akan menyerahkan sebetulnya bahwa beliau telah membawa seorang calon pengantin sedikit agak maksa dari Bapak, agak maksa mungkin untuk penerimaan ini belum diterima ya, tapi karena maksa dia harus diterima ya mau dibuat. Apalagi sekarang di sini sudah di hadapan kita sudah ada bapak-bapak pemimpinnya. Alhamdulillah ya, apapun Pak Ustaz yang dibawa dari jauh menuju sini, mudah-mudahan kami tidak melihat bawaannya, kami tidak melihat kedatangannya. Tapi kami sudah bersyukur sudah kedatangan calon pengantin yang ada di tempat kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera sekali lagi dengan syukur hati, dengan keikhlasan kami, kami terima dengan senang hati. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah dinikahkan anak kita kebetulan yang bersama Bambang Sumatri dengan Tata Juta mudah-mudahan menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Itulah sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak-bapak Ibu sudah ada di depan kita barangkali Bapak-bapak sudah tidak apa namanya sabar lagi ya, untuk menjadikan suatu keluarga dan sekitar kawan dan rumah. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Bapak Yumadi, sekali lagi apabila ada kekurangan dalam keadaan kami tempat maupun yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Ustaz, saya terima dengan seluruh keluarga dengan ikhlasan kami. Sekali lagi insya Allah mudah-mudahan segera itu ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk penerimaan ini saya terima dengan seikhlas-ikhlasnya. Mungkin demikian yang kita coba ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Haji Sudirman telah mewakili Bapak Subadi untuk menerima serah-serahan dari keluarga besar Bapak Sampuris. Dan sebagai simbolis, kami persilakan kepada Ibu Tarina untuk menyerahkan secara simbolis kepada Ibu Sri Hartiwi. Dipersilakan. بسم الله
Saksi dari laki-laki yang menjadi saksi siapa? Saksi dari perempuan? Saksi siapa? Ini ya, pasti ya. Saksi satu lagi. Siapa namanya, Pak? Namanya apa? Yasin. Yang di rumah sakit Koja udah diputusin. Alhamdulillah. Nah. Nah, ini. Enggak ada rasa tanah. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bapak. Rata, mohon maaf. Rata, mohon maaf. Tidak ada kesalahan Rata. Tidak ada kesalahan Rata. Baiknya tidak sengaja. Baiknya disengaja. Tidak disengaja. Maupun tidak disengaja. Bapak. Bapak. Pada hari ini. Pada hari ini. Rata akan. Rata akan. Melangsungkan pernikahan. Melangsungkan pernikahan. Rata mohon izin. Rata mohon izin. Mohon doa restu Bapak. Mohon doa restu Bapak. Untuk menikahkan Rata. Untuk menikahkan Rata. Dengan calon suami Rata. Dengan calon suami Rata. Yang bernama. Yang bernama. Bang Sumatri. Bang Sumatri. Rata ikhlas. Rata ikhlas. Rata ridho. Rata ridho. Pernikahan ini. Pernikahan ini. Bapak laksanakan. Bapak laksanakan. Nama apa? Dan Pak Sumati Rata dan Jendela izinnya itu ikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sanana 'ibadihi nikah wa nahnu 'anis sifah wa sholatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني Sallallahu alaihi wa sallam wa rasul nabi al-karim wa namu ala dalika min syajir wa syajir wa alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para satid, para sajidah, para pujalis, para korban masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan para guru-guru ini, mohon maaf kalau bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Jomani beserta ibu dan keluarga. Yang saya hormati keluarga dari calon mempelai pria Bapak Doris beserta ibu, keluarga dan rombongan. Yang berbahagia saudara Bambang Sumantri dan saudari Ratna Juwita serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian sehingga dalam kesempatan ini kita semua dapat hadir di majlis yang penuh barokah ini dalam rangka menyaksikan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang ketika antara Bambang dan Ratna Juwita. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan selalu kepada manusia terbaik pilihan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum akan ketika ini dimulai, mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga akan ketika ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta tercapainya tujuan daripada pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadirnya walikunnya din salam wa ila hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan pemeriksaan berkas kedua calon mempelai di kantor Seragama Kecamatan Tanjung Priok bahwa kedua mempelai telah memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan dengan mas kawin yang telah disepakati uang sebesar Rp158.920 berikut alat sholat bertindak sebagai wali nasab ayah kandungnya Bapak Jumani dan orang saksi yang tercatat di sini yang akan menandatangani pernikahan yang pertama Bapak Stio Dogroko Siran dan yang kedua Bapak Dasim. Dan mudah-mudahan kita juga semua yang hadir di sini jadi saksi pernikahan Bapak Sumarto dan Ratna Juwita. Amin Allah ya Rabbul Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita saksikan akad nikah antara Bapak dan Ratna. Sebelum kemudian kita beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua yang hadir di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama semuanya beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Sahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah siap siapa? Mau latihan apa mau langsung? Langsung aja. Coba dibaca dulu bang. Coba dibaca dulu baca. Ya, siap ya? Bisa baca? Di tes nih, nanti kalau belum dibayar tunai, ini sini ganti sini aja. Dibaca aja ya. Dibayar tunai. Ya, siap ya? Bisa buru-buru ya? Sudah siap ya? Gak boleh diulang ya? Kalau diulang di guru cuma main saja. Saksi ya, Pak Setio ya? Saksi Pak
siapa namanya? Madasim ya, tolong disaksikan ya. Sahnya pernikahan ini tergantung dari saksi-saksi. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Bambang Sumantri bin Bapak Doris, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya Rana Juwita dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 158.920 rupiah tunai. Mana saksi? Kurangi sekali lagi. Kurangi sekali lagi ya. Langsung ya. Saya kurangnya apa? Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Bapak Sumatri, saya bin Bapak Doris, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya Ratna Juwita dengan dibayar mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 158.920 rupiah tunai. Mana saksi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Amin. Ya, anak-anak Bapak Sumatri ini ada sigor taklit yang jauh setia seorang suami terhadap istri. Mau baca di sini, apa nanti ada di kamar bacanya? Di kamar. Oh, di sini aja, ya. Biar bilang semua nih. Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini. Keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Sabtu, tanggal 8 September 2018. Saya Bapak Sumatri bin Doris berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bersama Rasa Kita Binti Imani dengan baik secara bermakruf menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut saya mengatakan sigit tawin sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 membiarkan tidak memperbolehkan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka bagaimana gugatan diterima oleh pengadilan tersebut? Kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai imbalan atau pengganti kepada saya. Kalau talak saya sakit
pada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang ibadah tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Jaga Nasional untuk ibadah sosial Jakarta. Jakarta, lama September 2018. Suami. Suami saya, Bapak Sumatri. Tanah. Sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, saya ucapkan selamat buat kedua baik. Dan akhirnya saya dari petugas kantor Senagama Kecamatan Tanjung Priok mohon maaf untuk pemandangan agar tiga ini tidak kalah kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru, Bapak Petugas Penyampaian dari Kecamatan Tanjung Priok yang telah memandu acara rekan kita Saudara Bambang Sumadi dengan Saudari Rakyat Suwita. Kami ucapkan terima kasih selamat jalan Bapak Guru. Saya yakin Bapak Guru masih bisa naik ke bagian ini. Nah, hati-hati Bapak Guru. Alhamdulillah ya, demikian ya, acara kami kali ini kita bersama. Dan untuk Mas Bamba sudah pernah nikah? Alhamdulillah belum katanya. Barusan tadi nikah gak dirasakan. Aduh Mas Bamba ini belum pernah nikah ya. Padahal baru saja dilaksanakan gitu ya. Yang belum kawin, yang belum nikah sudah. Oke, terima kasih kepada para hadirin semuanya. Dan acara ini selesai. Semua dukungan dari keluarga Bapak Sandoris dan keluarga Bapak Sumadi yang tergabung dalam panitia, semua nanti menuju ke rumah Bapak Sumadi di belakang sana untuk menikmati hidangan yang disiapkan. Dan mungkin mau ada foto bersama di musola ini, silakan.